السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله. سلام الله. Kemegahan-kemegahan yang ada di Ramadan ini. Ya Allah, berlimpahkanlah rahmat, keselamatan, kesehatan kepada saudara-saudari hamba, keluarga hamba, ya Allah. Ya Allah, aku memohon rahmat syafaatmu, ya Allah, bimbinglah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum, selamat datang semuanya di vlognya Sahabat Salam. Dan alhamdulillah di kesempatan hari ini, insyaallah malam hari ini, Sahabat Salam mau ziarah dan sekaligus mau sholat di Raudhah. Dan insyaallah Sahabat Salam ingin berbagi kepada sahabat-sahabati situasi dan kondisi terbaru di Raudhah. Pokoknya ikuti terus video ini sampai selesai. Nah, kita sekarang mau masuk sahabat ke Raudhah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah. Jazakumullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Syukran. Thank you. Thank you. Oh, subhanallah. Kita sekarang dibagi-bagi ya. Kita masuk ke pembagian yang sini, kita masuk dulu. Kita ngambil posisi paling depan, soalnya yang paling depan nanti di sana di depan. Kita ke sini. Di sini. Nah, Mas, di sini. Kita masuk dulu sahabat. Nah sahabat, kita sekarang sudah masuk di sekitaran Raudhah dan ternyata banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi di Raudhah ini. Salah satunya adalah setelah tidak ada lagi social distancing dan ternyata kota jemaah yang mau ziarah ke makam baginda Rasul ternyata sekarang sudah ditambah. Yang awalnya di sini saya lihat kurang lebih sekitar 40 atau 30 jemaah setiap satu kelompok dan sekarang kita bisa lihat bersama karena sekarang sudah tidak ada lagi social distancing. Jadi subhanallah ya, banyak peraturan-peraturan yang berubah, di antaranya adalah kota jemaah yang sekarang sudah benar-benar ditambah. Jadi perlu diketahui ini ada bagian-bagian khusus untuk semua kelompok. Yang pertama kelompok dari A atau B yang nantinya akan memasuki ke Raudhah. Jadi yang disebut dengan Raudhah adalah ma baina baiti wa mimbari Raudhah min riyadatil jannah. Jadi adalah antara rumahku dan mimbarku adalah itu taman surga. Dan insyaallah kita akan masuk ke sana. Nah, itu ada sebagian jemaah yang sudah sholat di Raudhah itu sahabat. Nah, di sana itu adalah Raudhah di seberang kita dan kita harus nunggu giliran satu persatu. Ini saya mau ngasih. Dan sahabat Salam mau memberikan amanah rezeki dari Bapak Sepuh juga nih ke petugas Masjidil Haram, karena amanahnya dari beliau disuruh bagikan kepada petugas Masjidil Haram itu. Mudah-mudahan rezekinya bertambah banyak, berokah. Dan harapan dari kami mudah-mudahan Bapak Zul yang dari Brunei mudah-mudahan secepatnya bisa datang ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Yang pasti sahabat Salam senang, mudah-mudahan rezekinya tambah banyak, diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala musibah. Dan harapan dari sahabat Salam mudah-mudahan bisa ketemu nanti di Makkatul Mukarromah, bisa umroh bersama dan bisa ziarah bersama. Dan kita bisa lihat sahabat jemaahnya banyak banget ini ya Allah. Subhanallah ya, kemegahan Raudhah terlihat sekali keindahannya. Subhanallah ya, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua, saudara-saudari
secepatnya bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Hanya doa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan salah satu doa dari salam diijabah oleh Allah dan sahabat-sahabat semua bisa segera sampai menunaikan ibadah haji dan umroh, tentunya bisa ziarah ke makam baginda Rasul dan juga sholat di Raudhah. Subhanallah tuh sahabat. Subhanallah. Kemegahan-kemegahan yang ada di Raudhah nih. Ini bersama sahabat saya ada Wira Ramdhani. Assalamualaikum. Gimana nih perasaannya? Udah seneng ya? Seneng banget. Insyaallah masuk lagi ke sini. Dan yang juga ada Mas Rian. Ini pertama kali ya. Nah, itu sahabat, itu adalah kelompok yang baru saja sholat di Raudhah. Dan kayaknya sekarang giliran kita. Jadi ada waktu tertentu di mana setiap para jemaah untuk ziarah ataupun sholat di Raudhah itu diberikan waktu kurang lebih sekitar 15 atau sampai 20 menit. Dan kita akan nanya-nanya ke polisi nanti berapa menit sih. Nah, nih, kita bagian kita untuk saat ini. Nih, sebagian sahabat sudah mempersiapkan diri. Masya Allah, tabarakallah. Kita siap-siap sahabat. Ini jemaah yang di sana sudah keluar, berarti itu giliran kita yang masuk. Sekali lagi sahabat salam tidak bosan-bosannya untuk selalu mendoakan para sahabat-sahabati dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan sahabat semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan mudah-mudahan secepatnya bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Dan harapan yang dari sahabat salam, mungkin ada sahabat yang sedang sakit, mudah-mudahan segera kan Allah antar penyakitnya. Dan yang tidak punya pekerjaan, mudah-mudahan Allah segera kan miliki pekerjaan halal yang rezeki yang barokah, dan tentunya bisa menjadikan pahala di dunia dan juga di akhirat. Dan kita menunggu sampai masuk ke Raudhah ya sahabat. Nah, kita sekarang menunggu untuk masuk ke Raudhah. Jadi harus nunggu itu giliran. Jadi karena semakin banyaknya jemaah, jadi harus nunggu giliran nih. Harus bergilir, jadi berbaris. Nah, jadi tidak bisa seenaknya kita rebutan masuk gitu. Jadi harus barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga, dan selanjutnya. Kita ada barisan keempat nih. Tuh. Barisan pertama sudah masuk. Sini, sini yuk. Kesini, kesini. Ayo. Duduk sini, sini aja. Ayo. Ayo sini, sini, sini. Subhanallah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Nah sahabat, kita baru saja selesai sholat dan juga berdoa. Sahabat salam hanya bisa mendoakan untuk saudara-saudaraku semua dimanapun sahabat berada, mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan yang sakit mudah-mudahan Allah segerakan angkat penyakitnya ya Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah segerakan lunasi hutangnya, dan diberikan kesempatan bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh ya Rabbi. Ya Allah, berlimpahkanlah rahmat, keselamatan, kesehatan kepada saudara-saudari hamba, keluarga hamba ya Allah. Ya Allah, aku memohon rahmat syafaat-Mu ya Allah. Bimbinglah diri hamba ya Allah, berikanlah kesempatan untuk saudara-saudari hamba ya Allah, minal muslimin wal muslimat fi kulli makan ya Allah. Berikanlah kesempatan untuk bisa datang ke Baitullah. Panggillah saudara-saudara hamba ya Allah. Panggillah saudara-saudari hamba untuk bisa menjalankan ibadah haji dan umroh ya Allah. Ya Allah, kami rindu. Ya Allah, kami rindu melihat kemeriahan
Haramain kembali dipadati oleh jemaah dari belahan dunia, wabil khusus Indonesia. Ya Allah, berikanlah kesempatan untuk warga Indonesia bisa segera sampai kepadaMu, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadaMu lah aku memohon, hanya kepadaMu lah aku meminta pertolongan, ya Allah. Tidak kekuatan melainkan dari pertolonganMu, ya Allah. Di raudahMu, ya Allah, aku memohon syafaatMu, ya Allah, dari baginda Rasul, ya Allah. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, aku memohon kepadaMu rahmat syafaat, ya Allah. Bimbinglah hamba, ya Allah. Ya Allah, jagalah diri hamba, kau keluarga hamba, saudara-saudari hamba, minal muslimin wal muslimat fi kulli makan. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, tunjukkanlah kami jalan yang kau ridhoi, ya Allah. Selamatkanlah kami dunia dan akhiratnya, ya Allah. بشفاء رسول الله الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dan yang seperti sahabat lihat ini di depan kita itu adalah jemaah yang memang sekarang sudah tidak social distancing lagi ya. Dan ini adalah mimbar. Dan ini tempat imam, dan di sebelah kiri itu adalah makam baginda Rasul bersama sahabat-sahabat Rasulullah. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan ziarah ke makam baginda Rasul. Subhanallah, ini sahabat bahagianya ya bisa sholat di raudhah di taman surga. Mudah-mudahan kelak sahabat-sahabat ini semuanya bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah, bisa mudah-mudahan bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah sahabat, ini kita bisa lihat bersama, ini perubahan-perubahan yang terjadi di raudhah yang seperti sahabat lihat, dikarenakan sekarang sudah tidak ada social distancing, walaupun masih memakai masker, tapi alhamdulillah perubahan demi perubahan yang terjadi di raudhah ini subhanallah ya, sekarang sudah seperti halnya normal kembali, masya Allah tabarakallah. Dan di, perlu diketahui oleh sahabat-sahabat semua, pembatas ini dipasang ketika di malam hari, sedangkan untuk di pagi hari dicabut, dikarenakan kalau untuk malam hari maka dikhususkan untuk jemaah perempuan. Ini suaranya kedengaran ke sini, jadi batas ini hanya dipakai, dipasang ketika malam hari, sedangkan untuk di siang hari ini dikhususkan untuk sholat berjamaah bagian laki-laki. Masya Allah. Dan sebentar lagi kita akan ziarah. Tuh sahabat, aduh merinding loh ya, melihat perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan, wabil khusus di raudhah ini, sudah betul-betul sekarang sudah berubah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat salam doakan dari taman raudhah ini, dari taman surga. Mudah-mudahan sahabat-sahabat semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Dan yang sakit mudah-mudahan Allah segerakan angkat penyakitnya. Dan yang punya hutang mudah-mudahan Allah segerakan lunasi hutangnya. Dan bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Tentunya bisa sholat di raudhah dan bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagia, sedih, campur aduk ya, dikarenakan bahagianya sahabat salam bisa sholat di raudhah ini, sedihnya karena sampai saat ini belum ada kedatangan jemaah dari Indonesia. Harapan dari sahabat salam mudah-mudahan Allah segerakan kabulkan salah satu doa dari sahabat salam dan saudara-saudariku semuanya, bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Dan sebentar lagi kita akan keluar ya sahabat. Nah sahabat, ini adalah mimbar dan kita akan keluar sahabat. Subhanallah, subhanallah, ini sahabat. Subhanallah, sahabat. Dan untuk malam hari memang tidak difungsikan ya untuk yang penziarah, hanya untuk yang mau ke raudhah saja. Kita melewati raudhah dan sekarang kita mau ke Rasulullah, makam baginda Rasul
tuh antrinya sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Kita nunggu antrian ya untuk masuk ke sini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aduh ya Allah. Subhanallah. Mudah-mudahan lagi saudara-saudaraku semuanya bisa ziarah ke makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Udah angkat tangannya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar bin Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakar bin Siddiq. Assalamualaikum ya Abu Bakar bin Siddiq. Assalamualaikum ya Umar al-Khattab. Assalamualaikum ya Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah Akbar. Allah. Subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, dan kita keluar dari Babu Salam. Alhamdulillah ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Duh, bahagianya. Alhamdulillah. Nih, akhirnya selesai juga ya. Alhamdulillah. Gimana nih perasaannya Mas Wira nih? Senang sekali, bahagia sekali, dan merasa beruntung. Ya alhamdulillah, ya Allah memberikan kesempatan kepada kami bisa sholat di Raudhah dan juga bisa ziarah ke makam baginda Rasul. Mudah-mudahan Allah segerakan panggil saudara-saudara semuanya, wabil khusus yang ada di tanah air. Mudah-mudahan secepatnya bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin. Untuk Mas Wira sendiri nih, selama kerja di Arab Saudi berapa tahun nih, bisa berapa kali ke Raudhah? Ini ke Raudhah yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya ya. Yang pertama 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu ya. Jadi sampai banyak banget perubahan ternyata ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti anugerah yang sangat luar biasa bisa ziarah ke sini dan bisa sholat di Raudhah dan juga ziarah ke baginda Rasul dan juga para sahabat-sahabat Rasul ya. Subhanallah sahabat. Tentunya sahabat salam tidak bisa berkata apa-apa kecuali hanya doa yang selalu saya panjatkan untuk saudara-saudaraku semuanya, wabil khusus yang ada di tanah air. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan yang sakit mudah-mudahan Allah segerakan angkat penyakitnya, dan yang punya hutang mudah-mudahan Allah segerakan lunasi hutangnya, dan bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah sahabat salam bisa berbagi juga informasi-informasi terbaru terkait dengan semakin bebasnya peraturan-peraturan tersebut, baik dari social distancing dan hal lain sebagainya seperti yang sahabat lihat barusan. Dan Masya Allah tabarakallah, ternyata memang betul-betul sudah banyak kelonggaran ya, termasuk salah satunya adalah untuk social distancing dan juga masuknya aja tidak masuknya terlalu ribet ya, tidak ketat. Tidak ketat seperti halnya bulan-bulan sebelumnya. Bulan-bulan sebelumnya kan harus ada mawaid dulu ya. Iya, harus ada tasrih ya. Dan ini ada Mas Rian juga nih. Assalamualaikum Mas Rian. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Gimana perasaannya sudah bisa masuk ke Raudhah, ke Taman Surga? Ini baru pertama kali kan nih katanya? Pertama kali saya langsung bisa masuk. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Tidak menyangka ya. Iya. Tidak menyangka. Satu nikmat yang sangat luar biasa. Alhamdulillah saudara kita ini kerja berapa tahun di Arab Saudi baru pertama kali ya. Dikarenakan dengan kesibukan, dan dari kemarin sempat 2 tahun dia tidak bisa dikarenakan dengan pandemi, dan alhamdulillah beliau bisa masuk. Mudah-mudahan seterusnya bisa datang lagi ke sini dan bisa ziarah ke baginda Rasul. Insyaallah. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk saudara-saudaraku semuanya yang sudah mengikuti perjalanan sahabat salam sampai selesai. Jangan lupa selalu dukung channel saya agar saya tambah semangat berbagi informasi-informasi seputar Arab Saudi. Dan saya tutup dulu, ihdinash shiratal mustaqim, dari pelataran Raudhah. Saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.